First, Bismillah. Beetroot, nggak tahu nih di Indo namanya apa. Kayak umbi-umbian. Gak makan nasi lebih berenergi. Kalau saya, jadi ada protein, meatball, lamb, domba, ada telur. Cucumber. Pumpkin, pumpkin, labu, ini karbohidrat juga, umbi-umbian, ini di steam, dikukus doang. Seledri nih, ini koriander apa ya?
Assalamualaikum. Paprika. Wortel. Carrot. Spring onion. Seledri. Apa ya? Bukan seledri. Bawang. Bawang prei. Ini nih ketumbar, daun ketumbar. Green capsicum and red one. Lamb. Roti dari tepung gandum buat sendiri. Ini karbohidrat juga, kalori, tapi lebih sehat sih daripada nasi. Capsicum, spring onion, on the bottom. Di spread dengan ini coconut oil. Thank you.
tinggiin pakai spoon. Kelihatan ya? Kelihatan lah. Thank you.
minyak kelapanya merembes.
Ada orang makan ya, bunyi-bunyi. Kalau bunyi cuma sekali, dua kali itu normal. Karena ngambil nafas kan. Contoh gini. Tahu kenapa? Itu karena dia lagi makan, mulutnya dibuka. Lagi ngunyah maksudnya. Mulutnya dibuka seperti ini. Sedangkan dalam Islam makan tuh nggak boleh menyembunyi. Jadi caranya lagi ngunyah, jangan dibuka mulutnya. Tapi paling untuk ngambil nafas, contoh gini. Beda dengan yang benernya, yang sopan gini. Mungkin gak usah ngomong agama deh. Ngomong dari sisi kemanusiaan aja gitu. Makan, ngeludah, lagi makan, jorok kan. Itu pun dengan kalau makan bunyi-bunyi. Dari segi sopan santun aja gitu. Gak usah ngomong agama dulu. Mungkin banyak orang gak terima. Tapi kalau bunyinya cuma sekali, contoh seperti ini. Ambil nafas nih, mau ngambil nafas. Ah, bunyi. Itu normal. Atau bersihin bibir pakai lidah. Itu kan kebuka mulutnya lagi ngunyah, itu bisa bunyi, itu normal. Contoh gini. Itu normal. Yang nggak normal
Jadi bunyi bisa jadi tetap ada bunyi, tapi cuma 1, 2, 3 paling ketika ngambil nafas. Dan ya bersihin bibir pakai lidah gitu, mungkin ada sos di bibirnya. Itu normal. Coconut oil. Kenyang tapi nggak terasa berat perut gitu, dan berenergi dan nggak ngantuk.